Selamat datang ke Universiti Lazada, Hub Pendidikan e-Dagang. Dalam video ini, kita akan membincangkan tentang pengurusan prestasi. Di Lazada, kami menghargai kepuasan pelanggan kami. Oleh sebab itu, kami sentiasa mengawasi prestasi penjual untuk memastikan supaya pelanggan kami mendapat perkhidmatan yang terbaik. Kami telah tetapkan sasaran prestasi untuk penjual supaya anda tahu kepentingan anda dalam semangat kami untuk memberi pelanggan pengalaman membeli belah yang konsisten, mengembirakan dan tanpa lelah. Prestasi anda akan diukur melalui aspek yang berikut: kadar pemprosesan pesanan, kadar pengembalian dan kadar pembatalan. Kadar pemprosesan pesanan atau masa penghantaran adalah peratus pesanan yang diproses dan sedia untuk dihantar dalam masa 24 jam, dibahagikan kepada jumlah keseluruhan pesanan dalam jangka masa yang khusus. Pesanan perlu dihantar dalam jangka masa yang ditetapkan untuk mengelakkan dari kesan negatif pada pengalaman pelanggan. Kadar pemulangan ialah peratus pesanan yang telah dikembalikan oleh pelanggan atas sebab kerosakan produk, dibahagi kepada jumlah keseluruhan pesanan dalam jangka masa yang khusus. Kadar pembatalan adalah peratus pesanan yang telah dibatalkan oleh penjual sebelum pengesahan penghantaran, dibahagikan kepada jumlah keseluruhan pesanan dalam jangka masa yang khusus. Ketika melakukan kiraan metrik ini, kami mengambil kira semua pembatalan pesanan yang dibuat oleh penjual, termasuk kelewatan sourcing atau pesanan yang tidak dihantar dalam tempoh masa yang dipersetujui, item kehabisan stok dan item yang disalahhargakan. Prestasi syarikat anda akan dijejak setiap minggu dan anda akan dimaklum dengan kerap melalui email mengenai kedudukan penjualan semasa anda, di mana 10 adalah terbaik manakala 0 adalah paling yang teruk. Proses ulasan ini direka untuk memberi anda masa untuk meningkatkan prestasi anda. Jadi bagaimana untuk mendapat skor yang terbaik dan pengalaman pembeli yang sempurna? Elakkan dari pembatalan, pemulangan dan laksanakan pesanan dalam masa 24 jam dan anda pasti mendapat skor yang cemerlang. Semua kadar ini akan dikira setiap minggu. Penilaian penjual adalah jumlah purata prestasi anda untuk 4 minggu yang lepas dengan tumpuan kepada prestasi minggu lalu. Apakah maksud penilaian ini kepada anda? Jika penilaian penjual anda lebih daripada 8.5, bermakna anda selamat. Lazada akan menambah had jumlah pesanan mingguan anda. Jika penilaian penjual anda adalah di antara 6 sehingga 8.5, Lazada akan kekalkan had jumlah pesanan mingguan anda. Tetapi, jika penilaian anda kurang daripada 6, kami akan mengurangkan had jumlah pesanan mingguan anda dan akan menghantar berikutan penerimaan amaran awal melalui email. Jika ini berlarutan selama 3 minggu berturut-turut, walaupun hanya mengendalikan jumlah pesanan yang rendah, Lazada akan menyahaktifkan akaun anda. Anda perlu melaksanakan pesanan anda dalam masa 24 jam selepas menerima pesanan di akaun sales center anda. Kegagalan untuk membuat yang sedemikian boleh menyebabkan pembatalan pesanan dan charge penalty, di mana ia akan dikenakan untuk setiap pesanan yang dibatalkan. Kami menggalakkan anda untuk mengawasi prestasi anda secara konsisten untuk menjadi penjual yang berjaya dengan Lazada. Kejayaan anda dan pelanggan anda adalah kejayaan dan pelanggan kami juga. Terima kasih kerana menonton video ini dan selamat menjual!